Karya ini, dia sendiri telah menghasilkan buku terbitan Saswadi, Tata Bahasa, Bahasa Melayu. Dua nama sebenarnya, saya dan Ashraf. Tapi Ashraf ni, dia secara jujur lah arwahnya, merayu pada saya guna nama dia walaupun dia tak ada ijazah. Jadi, karya tersebut hanya sebenarnya 100% saya hasilkan. Dan selain itu saya juga menghasilkan buku bahasa Melayu ini nak ceritakan nak kaitannya dengan kemampuan saya atau kapasiti saya untuk mengkritik tata bahasa buku ini. Saya mengarang buku BM daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 terbitan Pearson, Fajar Bakti dan Saswadi. Yang kedua, kelemahan yang ada di sini ialah layout ataupun setting. Jadi saya telah beritahu pada Roziah tadi. Bila saya dapat buku ini, jadi saya jalan nak terbit dan cadangan saya ialah saya terangkan bahawa setting di sini langkau 1.5 marginnya ataupun langkau tu jarak berjarak. Ini ialah layout ataupun layout ialah apa ni, tipa, tipa set, tipa cetak, tipa halaman modern atau popular, bukan modern, popular. Yang klasik ialah contohnya ialah Penguin Books yang rapat. Jadi bila ini adalah tradisi membaca orang era tahun dekad 60-an, bila rapat tu ada alasan sakit mata, tapi ini bagusnya yang rapat tadi ialah orang akan tekun membaca dan tumpuan itu pada penulisan atau tulisan itu membolehkan seseorang itu menghayati lebih mendalam. Tapi kalau yang langkau ini agak cepat. Dan satu lagi, kalau ada pada aspek teori seni lukis, langkau ini akan mengganggu mata sebab dia ada apa dipanggil sparkling-sparkling ataupun kelipan-kelipan yang akan mengganggu mata. Jadi dia akan merosakkan mata dengan lebih cepat berbanding mata yang dia pakai untuk membaca dokumen yang apa dipanggil yang rapat. Yang rapat ya. Kemudian satu lagi berkait dengan hal yang saya ingin komen berkaitan dengan hal apa ni, setting ataupun layout ini apa dipanggil agak dipanggil bukan agak lah sebenarnya bersifat loose ataupun longgar. Itu. Jadi intinya kalau saya dulu membaca banyak, saya cuma tak bawa buku complete Shakespeare's work yang rapat, padat dan juga ini sangat popular di dunia. Satu. Dan satu lagi yang ingin saya kongsi dengan para sahabat berkait dengan hal karya-karya seumpama ini ialah penulis jadilah penerbit sendiri. Pengalaman saya juga mengajar saya, biasanya kalau penerbit, kalau buku digunakan untuk buku teks oleh kawan-kawan yang mengaut keuntungan yang bersifat tamak, saya tak mahu sebut nama lah, biasanya penerbit dapat RM1 juta, manakala penulis hanya lebih kurang 10% daripada harga buku itu, harga jualan ataupun harga buku itu. Jadi rugilah. Jadi cadangan saya pada Roziah ialah terbit sendiri. Dan setting tu biarlah setting klasik. Contohnya macam Penguin Books tadi, rapat, macam novel-novel siapa ya? Novel-novel yang awal tu, Maxim Gorky ataupun Dr. Flaubert, Madame Bovary yang kerap saya baca tahun-tahun 70-an. Itu, ya. Dan akhir kata, berkait dengan pemilihan pengarang orang pertama, Mak mengetahui, dia tahu berkait dengan hal apa yang dialami oleh pengarang ini. Dan pada bahagian akhirnya buku ini, Roziah menerapkan satu watak pengarang yang juga menyatakan nama Roziah sendiri, bermakna ingin memberitahu pembaca yang Roziah tu ialah Roziah. Mereka adalah pengarang, ialah pengarang. Orang yang berbeza. Ini adalah satu pendekatan yang menarik di sini. Dan juga biodatanya
saya komen kurang lengkap dan tidak impresif. Patutnya senaraikan, kalau kebanyakan pekarang India menyenaraikan kesemua senarai judul karya yang pernah diterbitkan. Itulah tendensi pengarang India. Jadi kita nampak bahawa ketokohan pengarang itu terserlah bertujuan untuk memotivasikan pengarang lain atau generasi muda. Sini penting untuk disedari. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Komentar satu akan sambung komentar dua.